Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam Tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali untuk membahas tentang peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Nabi dan juga peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini tentu saja Uh, sudah sering dibahas, tetapi pada hari ini kita akan mengambil sudut pandang, uh, mengambil riwayat-riwayat sahih ya, dari sirah nabawiyah, sebagaimana ada salah satu buku yang saya jadikan rujukan ini, uh, yang diberi judul sebagaimana ditulis di bawah itu, uh, as nabawiyah as-sahihah ya muhawalatun li kawa'idil muhadithin fi naqdi riwayati nabawiyah di sirah nabawiyah yang sahih sebagaimana uh, dipakai oleh sesuai dengan uh, akid uh, sesuai dengan kaidah kaidah ahli hadis ya diterapkan kepada riwayat riwayat yang sering kita temukan di dalam uh, sirah nabawiyah ya ini ditulis oleh uh, dokter uh, Akrom dia al umari uh, di dalam di halaman 216 sampai dengan 221 dikisahkan tentang bagian-bagian dari sirah nabawiyah itu yang beliau seleksi kembali dari hadis-hadis yang sahih saja ya. beliau memberikan kepada kita pilihan-pilihan hadis yang memang sudah di sudah ditahqiq, sudah diteliti kembali derajat hadisnya. Dan kemudian uh, disajikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi menyeleksi sendiri. Apalagi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, yang pertama saya uh, sampaikan dulu, ini bahwa um, uh, apa namanya, uh, Thaif taif, uh, maaf, uh, isra Mi'raj ini uh, sebuah peristiwa yang para, para ulama, para ahli hadis, berbeda pandangan tentang kapan terjadinya. Dan di sini beliau membuka pembahasan dengan uh, ba'da rihlati Rihla ta'if. Jadi dikatakan bahwa setelah uh, dakwah Nabi SAW, perjalanan Rasulullah ke kota ta'if, al-alimah, jadi satu perjalanan yang menyakitkan karena Rasulullah ditolak dakwahnya di kota ta'if itu ya, kita tahu kisahnya. Waqa hadithu al-isra wal-mi'raj. Setelah itu terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai al isra wal miraj atau kita singkat biasanya di Indonesia itu alif lamnya dibuang ya isra miraj saja. Nah ini uh, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini bukan bukan kehendak Nabi uh, untuk perjalanan ini dan Rasulullah juga tidak pernah berdoa untuk diperjalankan uh, menuju tempat-tempat yang jauh atau tempat-tempat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi ini murni adalah uh, kehendak dari Allah, Qadarullah Ya. Wakad arah az zuhri kurujihi ilal madinati bisa nanti. Jadi diriwayatkan oleh Imam az zuhri yang di dalam uh, kitab yang atau di dalam kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam az zuhri Kalau kita bisa lihat di dalam kitab Dalail an Nubuah ya Imam Al Bayhaki atau Tarikh al Islam Imam Az Zahabi itu mencatat bahwa peristiwa ini terjadi uh, satu tahun sebelum qabla khurujihi ilal madinah Jadi satu tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah atau hijrah ke Yathrib Dan juga ada keterangan disebutkan bahwa dari Urwah menurut Ibnu Kathir bahwa diperkirakan sekitar 10 tahun setelah kenabian. Ada juga yang mencatat Ibnu Ishaq yaitu sebelum wafatnya Abu Thalib dan Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. berarti sebelum amul huzn. Kemudian, kita temukan di dalam dua kitab, sirah Ibnu Hisham dan Al-Bidayah uh, Nihayah Ibnu Kathir, disebutkan bahwa menurut Imam Al-Bukhari, peristiwa ini setelah wafatnya Abu Talib. Jadi, ada yang menyebutkan setelah wafatnya Abu Talib, jadi tidak selalu uh, satu kisah, tapi yang jelas semua sepakat bahwa ini terjadi di Kota Mekah, ya, jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak hadis sahih, Ya. Jadi, uh, dengan mengetahui ini bahwa ada satu ada satu pemahaman yang harus kita ambil bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah itu Rasulullah sudah mendapatkan atau sudah mengalami peristiwa Isra Mi'raj sehingga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam merasakan kekuatan iman itu bertambahnya kekuatan iman yang dimiliki oleh Rasulullah karena Rasulullah bertemu dengan para para nabi kemudian Rasulullah diperlihatkan hal-hal yang goib, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain ya itu nanti kita akan bahas nanti satu persatu insyaallah nah, itu sudah menjadi sebuah persiapan yang kuat itu untuk kemudian hijrah karena nanti ketika hijrah ini kan kita masuk ke dalam fase peperangan fase di mana kaum muslimin terancam dan rasulullah harus memimpin kaum muslimin dan mengambil resiko atau siap berada dalam resiko kematian nah ini mungkin salah satu Uh, Poin yang harus kita sadari Atau hikmah yang harus kita ambil Kemudian uh, dilanjutkan lagi Wahadatu al-isra' wal-mi'raj ba'd ba'dal-Quran Atau binas al quran Maaf, binas al quran Bahwa uh, peristiwa isra' mi'raj itu Kejadiannya itu ditetapkan Berdasarkan uh, nas dari Al-Quran Qala Qala allah ta'ala A'udzubillahimina Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan atau menjalankan bi 'abdihi yaitu hambanya, seorang hambanya itu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam lailan dalam satu malam saja minal masjidil haram dari masjidil haram di kota Mekah Ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa di uh, Palestina di Al-Quds ya, atau Baitul Maqdis waktu itu dikenalnya. Alladzi barakna yang di sekitarnya itu uh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ayatina uh, dalam rangka agar kami tunjukkan agar kami uh, nampakkan ayat-ayat kami kebesaran kami ya innahu huwas sami'ul basir sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya ada banyak tafsir tentang barokna haulahu ada yang mengatakan hanya di kota Baitul Maqdis saja, ada yang mengatakan hanya di Al-Quds saja, ada yang mengatakan hanya di Palestina saja, ada juga sampai mengatakan semua negara yang ada di sekitar Palestina. Tentu dalam konteks sekarang ini ketika kaum muslimin di Palestina khususnya di Gaza mendapatkan gempuran bertubi-tubi dari Israel anatullah alaihim ajma'in, kita mengetahui bahwa pembahasan tentang Isra Mi'raj ini menjadi sangat relevan. Karena keberkahan itu tentu saja kita ingin juga dapatkan dengan cara linoria humin ayatina kami tampilkan kata Allah tanda-tanda kebesaran itu ya sebagaimana doa-doa kita diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bantuan-bantuan kita itu sampai kepada kaum muslimin yang membutuhkan insya Allah dan kemudian ketika kita mendoakan secara terus-menerus memberikan perhatian juga kita di sini berjuang visabilillah, juga mendapatkan keberkahannya selama kita memberikan perhatian tak putus-putus ya kepada Uh, kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi banyak sekali dimensinya walaupun bukan itu yang mau kita bahas tetapi uh, masih relevan untuk disinggung sedikit. Wymkin al Jamu bi kana fi thumma jaa bihi Jibril ila Masjidil Haram. Memang diantara hadis-hadis itu ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sedang tidur atau sedang berada di Masjidil Haram ketika uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat dan kemudian membelah dadanya, kemudian membersihkannya, kemudian menutupkannya kembali, mengisinya dengan hikmah dan keimanan, kemudian menutup kembali baru berangkat. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di rumah Rasul Wasallam baru kemudian dibawa ke masjid, baru kemudian berangkat. Sehingga eh, menurut eh, Dr. Akram Dia Al-Umari ini mengatakan bahwa bisa sa bisa saja ya, dua hal tersebut bisa saja kita kompromikan atau kita gabungkan al-jam'u yaitu bahwa Uh, sebagaimana uh, hadis dari uh, Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis Sahihain ini bahwa dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu berangkatnya dari rumah, jadi di rumahlah terjadi pembelahan dada. Atau di riwayat diambil dari riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di masjid sudah memang malam itu dan dikumpulkan, uh, bisa dikumpulkan bahwa awalnya ada di rumah kemudian dibawa oleh Malaikat Jibril Alaihissalam menuju Masjidil Haram dan dari situ baru kemudian berangkat uh, peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian selanjutnya fariwayatul lati saqataha tafdidu bi anna tamma bi ma'i zamzamin fil masjidil haram. Dalam riwayat yang tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa pencucian terhadap hati Rasulullah atau dada yang ada di dalam rongga dada Nabi SAW itu dilakukan menggunakan air zam-zam. Dan itu apa namanya? Tentu saja air zam zam ini berada di Masjidil Haram. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah dicucinya di Masjidil Haram. Tentu tidak bisa disaksikan oleh manusia lain kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kata Bayan syarhu: An al-hikmetafishaqi sadri wa mil'i qalbihi imanan wa hikmatan lil bihi <'israibihi> Kemudian disampaikan oleh beliau bahwa uh, syarah atas hadis yang sudah kita bahas tadi di depan, bahwa uh, apa hikmah, apa yang menjadi kepentingan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu dibelah dulu dadanya sebelum berangkat uh, Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan bahwa pembelahan dada dan kemudian pembersihannya kemudian dimasukkan ke dalamnya itu iman serta hikmah. Ini memperkuat kembali keimanan Rasulullah Dan eh, hikmah yang ada di dalam Diri Rasulullah SAW Ini merupakan istiqdad ya. Istiqdad atau Sesuatu yang Sifatnya persiapan ya. Satu yang sifatnya persiapan Jadi secara natural sebenarnya Allah bisa saja menjadikan makhluknya Ini siap atau kuat untuk Berangkat eh, Ke langit ketujuh atau ke, ke, Menuju ke tempat yang Allah tentukan tetapi Allah ingin agar kita mengambil hikmah dari peristiwa ini, yaitu bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses, membutuhkan persiapan, bahkan membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Jadi diambillah keumuman dari riwayat ini, bahwa manusia harus berikhtiar untuk melakukan kebaikan, sekaligus juga berikhtiar untuk menghilangkan kemaksiatan atau kebatilan yang ada di sekitarnya. Jadi, di sini menarik bahwa ada persiapan untuk berangkat, persiapan untuk berangkat seperti kita. Ya, kalau kita mau berjalan jauh, pasti persiapan kita banyak, atau kalau kita hanya beranggapan nanti hanya perjalanan barang satu jam atau dua jam, mungkin persiapan kita tidak seperti kalau kita mau jalan untuk satu hari atau dua hari atau lebih dari itu. Jadi, di sini ada persiapan, tetapi karena ini perjalanan spesial, hanya Nabi Muhammad SAW saja yang merasakannya dalam keadaan hidup ya bukan dalam keadaan ruhnya saja maka persiapan pun tidak main-main itu dibelah dadanya kemudian dibersihkan kemudian dimasukkan iman ditambahkan keimanan dan kemudian ditambahkan hikmah supaya nanti ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa besar selama perjalanan itu Rasulullah sudah siap ya sebagai persiapan lil isra'i bihi ya dengan untuk perjalanan pada malam hari itu bersamanya jadi Rasulullah betul-betul berangkat pada malam hari itu. Kemudian kita lanjutkan lagi waqad ankara tapi ada juga di antara para ulama itu yang menolaknya. Ini disebutkan di sini bahwa waqad ankara uh, Ibnu Hazmi uh, az-Zahiri ini dua orang ulama besar. Yang pertama Ibnu Hazm, yang kedua adalah Al Qadiyat ya. Uh, bahwa mereka ini ankara menolak ya, atau tidak menerima uh, wuku asyqi isra menolak adanya pembelahan dada pada malam uh, Isra Mi'raj itu waada dan me, me, mengklaim atau menyatakan bahwa anzalika takhlitun terjadi ketidakjelasan ketimbang kesimpang siuran itu karena min syuraik adanya seorang perawi yang bernama Syuraik di dalam hadis tersebut nah itu kemudian dijawab oleh apa namanya diberikan kejelasan oleh Dr. Akram Dia Al-Umari dalam kitabnya Siratun Nabawiyah al sahihah tadi bahwa fi uh, min bahwa sesungguhnya kalau diteliti bahwa kisah tentang perjalanan Isra Miraj ini baik yang ada di uh, kitab Sahih Bukhari Al-Bukhari maupun Sahih Muslim kedua-duanya tidak menggunakan atau tidak melalui jalur uh, syuraiq tadi ya jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Namun ya para para ulama tentu masing-masing punya dalil, punya pandangan mengapa mereka menerima atau menolaknya. Kita sebagai orang yang awam cukup mengetahui bahwa ada pandangan umum, pandangan yang bisa disebut sebagai ijma ulama, ada pandangan yang berbeda. Namun kita sebagai orang yang awam kita mengambil keumumannya saja mengambil ke kesepakatan para ulama bahwa betul-betul Rasulullah itu mengalami pembelahan dada, pembersihan, kemudian dimasukkan iman dan hikmah sebelum kemudian ditutup dan diberangkatkan untuk mi'raj ya itu kan pelaksanaannya sebelum berangkat ya sebelum Isra dan Mi'raj apa manfaat kita tahu atau apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini bahwa tadi yang satu bahwa kita harus punya persiapan untuk melaksanakan segala sesuatu. Kita tidak boleh dituntut kita tidak boleh melakukan sesuatu itu secara sembarangan atau serampangan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita uh, fi ahsani taqwim bahwa kita ini adalah uh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling paling uh, sempurna penciptaannya. Maka uh, kita pun uh, berusaha sedapat mungkin untuk um, apa, melaksanakan kegiatan-kegiatan kita maupun upaya-upaya kita, ikhtiar kita itu secara maksimal. Ya, ini salah satu ibrah yang sangat penting. Yang kedua, bahwa perjalanan Nabi SAW itu bukan perjalanan untuk dirinya saja. Tetapi karena Rasulullah SAW ini seorang Nabi, seorang Rasul, maka ketika pulang atau setelah kembali, maka Rasulullah menyebarkan semangat itu, tentu ada tantangannya, tidak semua orang bisa menerimanya. Bahkan ada nanti riwayat yang menyebutkan, sebagian kaum muslimin ada yang murtad karena tidak bisa menerima peristiwa yang begitu besar yang begitu uh, mungkin bisa pada zaman itu dianggap tidak lazim ya kalau kita sekarang kan uh, dalam satu dua jam kita bisa naik pesawat bisa terbang ke tempat yang jauh zaman dahulu perjalanan normal ke Baitul Maqdis itu kalau mengundarai unta itu hampir minimum ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 pekan atau satu bulan lah katakanlah seperti itu. Jadi ketika Rasulullah mengabarkan bahwa dalam satu malam bukan hanya Rasulullah ke Baitul Maqdis tetapi ke Sidratul Muntaha kemudian kembali lagi, kemudian kembali lagi ke kota Mekah, ya itu tentu saja sulit diterima kecuali dengan keimanan. Nah, jadi disitulah eh, pentingnya kita menyebutkan bahwa ini adalah juga ujian keimanan bagi orang yang beriman dan juga sebagai se, sebagai ujian bagi mereka yang masih musyrik waktu itu yang belum beriman. Karena mereka menjadikan ini bahan olok-olokan. Ya. Dan kalau kita tidak siap diolok-olok ya atas agama ini atau agama ini mungkin dipermainkan oleh orang lain dan kita tidak kuat untuk itu, maka tentulah uh, hal ini menjadi sesuatu yang melemahkan. Kemudian kita lanjutkan lagi wabah wabah malak malakan min syaqqi sadrihi waghslihi wa wali am wali amahu uh, asra bihi ila baitul maqdis ya alal uh, buraq haitsu sholla bil anbiya fi jadi setelah selesai itu pembelahan dada oleh kedua malaikat kemudian uh, setelah uh, apa namanya di dicuci bersih kemudian ditutup kembali barulah diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke baitul maqdis setelah itu disebutkan juga bahwa Rasulullah berada di atas buruk. Ya, apakah berada di atas itu duduk atau apa itu tidak dispesifikasi. Tapi yang jelas Rasulullah itu mengendarai buruk. Sesampainya di sana kemudian Rasulullah melaksanakan sholat atau memimpin sholat ya, di depan para nabi. Ya, Bil anbiya'i fihi. Di mana? Di situ. Bukan di tempat lain ya. tempat Di tempat di mana uh, Baitul Maqdis itu berada. Nah itu. Jadi ada apa namanya ada keterangan yang jelas tentang itu keterangan yang sahih tentang itu. Wawasofa hayatahum araja araja bihi Setelah selesai sudah mengenali kondisi. Jadi Rasulullah itu bukan hanya sholat, tetapi juga kalau sekarang mungkin istilahnya ramah tamah dengan para nabi itu. Jadi bukan bukan prosesi bukan pertemuan yang dingin tetapi ada saling mengenal lah katakanlah seperti itu. Hayatahum Hayahnya, jadi apa aspek-aspek yang perlu dibicarakan ya tentu saja semua nabi ini sudah tahu bahwa ada akan ada nanti nabi yang bernama Muhammad ya seperti di dalam uh, apa Taurat dan Injil ya dikabarkan tentang uh, adanya nabi uh, akhir zaman atau nabi penutup uh, yaitu nabi Muhammad saw sebelum uh, kemudian setelah itu Rasulullah melakukan uh, perjalanan ilas sama isabiah sampai ke Langit ketujuh. Maro, selama perjalanan itu, Rasulullah melintasi atau berpapasan, ya. Bibakiyatis sittah sitah. Jadi setiap langkah ke ke keenam ke dari uh, lapis langit itu, ada yang mengatakan setiap langitnya bertemu, atau ada yang mengatakan di langit keenam saja sebelum langit ketujuh, baru Rasulullah itu bertemu. Multakoya terjadi liko, terjadi pertemuan, terjadi ya. Apa-apa yang bisa terjadi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah lama rindu gitu kan pasti ada uh, perasaan di situ haru gitu ya. Tentu kalau ditanya apakah ini dimensinya dimensi zahir, Allahualam. a'lam. Apakah Rasulullah benar-benar bertemu bisa saja mudah bagi Allah karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, termasuk juga para nabi itu ya. Nah ini ketemu di sini sebagai satu pertemuan sebagai salah apa, bentuknya itu pertemuan yang membahas hal-hal yang penting bil anbiya'i siapa saja yang ditemukan di dalam hadis hadis sahih ini siapa saja yang bertemu dan diizinkan Allah bertemu dengan Nabi saw pada malam yang yang bersejarah itu yang yang suci itu yaitu Nabi Adam wa Yusuf Nabi Yusuf wa Idris Nabi Idris wa Isa Nabi Isa alaihi salam wa Yahya bin Zakaria Nabi Yahya kemudian Harun dan Musa ya, Nabi Musa alaihi salam dan wa Ibrahim dan Ibrahim itu Nah nanti terkait dengan Musa ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa dialah yang menyuruh Rasulullah untuk melakukan uh, negosiasi gitu ya. Tetapi yang jelas Rasulullah uh, juga mendapatkan salah satu yang sangat penting uh, wakit waqad samia uh, sarif aqlamul malaika. Jadi Rasulullah SAW waktu itu uh, apa namanya mendapatkan penjelasan dan kemudian mendapatkan perintah Allah melalui para malaikat. Uh, wafuridat alaihi salah salatan waktu itu pertama kali mendapat perintahnya itu uh, untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu dalam satu hari semalam itu kalau satu hari satu malam itu ya sekitar 24 jam bukan sekitar ya 24 jam itu kalau dibagi 50 itu sekitar 20 menit atau kurang sekali kita salat seandainya waktu itu 50 salatan seandainya 50 uh, apa namanya 50 kali salat atau 50 waktu sholat dalam satu hari satu malam 24 jam bayangkan itu setiap 20 menit kita sholat nanti 20 menit sholat lagi saya yakin banyak diantara kita yang pastinya keteteran jangankan yang 50 yang 5 saja karena thumma ila khamsa sholawat dan kemudian mendapatkan keringanan nah ini di sini hadis sahihnya hanya mengatakan mendapat keringanan bagaimana proses keringanan itu yang populer ya, turun ke langit keenam ketemu Nabi Musa balik lagi kata Nabi Musa kaumku saja yang yang taat beribadah tidak kuat melaksanakan 50 apalagi kaummu yang datang di akhir zaman maka bolak balik bolak balik sampai kemudian dari 50 itu turun menjadi 5 nah kalau di dalam hadis sahih cukup dikatakan ila ya sampai kepada uh, lima waktu saja itu diriwayatkan oleh Sahih Al Bukhari yang di dalam kitab Fathul Bari juz 1 alam, uh, uh, halaman halaman uh, 458. Kemudian Sahih Muslim ada di juz 1 halaman 148. Seperti itu kisahnya. Jadi sederhana tidak perlu dipikirkan uh, apa namanya terlalu panjang. Uh, walaupun saya tidak sempat masukkan semuanya bahwa di dalam kitab ini disebutkan juga bahwa Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah sampai kepada Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan eh, Nahar eh, Kausar, atau kadang-kadang disebut al haud yaitu Telaga Al-Kausar, itu fil jannah di surga. Jadi, jannah ini bagaimana ya? Sudah sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah dianjak untuk, untuk melihatnya, di bahwa di dalamnya ada Telaga Kausar. Kemudian ada juga eh, Anharul Jannah, apa itu Anharul Jannah, sungai-sungai yang ada di surga, wahya. Arbatu anhar bahwa di dalam apa namanya di dalam surga itu ada empat sungai ya itsnan batinan ada dua di antara empat empat sungai yang ada di di dalam surga itu yang belum diketahui atau belum dikasih tahu belum cuma dikasih tahu saja jumlahnya ada dua yang nantinya mungkin menjadi rahasia bagi mereka-mereka mereka atau rahmat bagi mereka-mereka mereka yang masuk surga sedangkan yang dua lagi disebutkan ada Replikanya gitu ya Wahuma anil wal Furat. Jadi kalau ingin tahu bahwa salah salah dua di antara empat, jadi dua dua dirahasiakan, dua lagi kata atau Rasulullah SAW digambarkan bahwa seperti Sungai Nil dan Sungai Efrat yang ada di Irak, Nil yang ada di Mesir. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kalau yang sudah pernah melihat pasti tahu. Atau kalau yang belum melihat ya jadi punya alasan untuk apa namanya Safar ke sana kira-kira seperti itu dan juga berpapasan atau bertemu langsung dengan Jibril Alaihissalam ya bertemu langsung dengan Jibril Alaihissalam dan Jibril tentu saja adalah makhluk Allah yang mulia yang besar gitu ya disampaikan di sini bahwa uh, tingginya itu sampai sekitar 600 junah ya 600 meter atau 600 satuan tentu besar sekali tapi tadi Alhamdulillah karena rasulullah itu sudah mendapatkan ditambahkan keimananan kemudian disempurnakan dengan hikmah maka rasulullah siap menghadapi itu jadi rasulullah tidak kaget tidak takut tidak tidak cemas gitu menghadapi atau melihat atau fenomena-fenomena yang dirasakan oleh beliau sendiri. Bayangkan itu perjalanan sendirian gitu ya. Kalau kita kan senangnya kalau jalan itu sama-sama rame-rame kan itu lebih lebih enak ada teman ngobrol. Sedangkan Rasulullah harus menjalaninya sendiri dan peristiwa yang belum pernah lihat oleh siapapun. Nah, itu kenapa tadi ada pembelahan dada. Kemudian ada juga kisah yang belum saya sempat masukkan. Waqad atahu Jibril bi inai Kemudian Jibril memberikan segelas satu bejana atau satu apa namanya ya seperti gelas lah penampung air min khamrin, Kemudian eh, diberikan kepada Nabi pilihan satu bejana isinya khamr, wa inai min laban eh, satu lagi wadah yang berisi susu wa inai min asal yang satu lagi berupa madu. Fa al laban. Kemudian Rasulullah mengambil yang susu itu. Fakola Jibril kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hial fitrah, inilah fitrah, inilah ke apa namanya kesesuaian dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau disodori air atau disodori gelas ya tentu kita akan menghindar dari yang haram ya. Tetapi kalau disodori antara susu dengan madu ya maka dipilihlah susu. Gitu. Ini kadang-kadang suka dijadiin bercandaan oleh sebagian orang ya. Wah itu jangan jangan minum madu katanya minum susu aja gitu. Ya tentu saja dalam konteks uh, kesehatan ya kita minum susu dan minum madu juga sesuai dengan kebutuhan tentu saja. Baik selanjutkan lagi waqad suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Ada yang bertanya setelah Rasulullah pulang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi ya apakah Rasulullah sempat melihat Rob sempat melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu ditanya orang apakah sempat melihat? Apa jawaban Nabi? Faqala nurun anna ara Nabi. Saya cuma melihat cahaya kata Nabi. Ini yang menunjukkan bahwa ada yang sebagian orang mungkin 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 berlebihan atau menggunakan hadis-hadis yang doif atau hadis-hadis palsu bahkan banyak juga hadis, ada juga hadis-hadis palsu yang dipakai untuk uh, islam yang ini katanya rasulullah bertemu muka dengan allah swt. Tetapi yang berdasarkan uh, apa namanya jawaban dari nabi saw. mana di sini. Ini diriwayatkan di Sahih Muslim ya juz 1 halaman 161 ya. Wan Sahih Al-Bukhari bisa juga dilihat di Sahih Bukhari Fatul Bari kitab Fatul Bari syarah dari uh, Sahih Al-Bukhari di dalam juz 6 halaman 313. Itu Nabi hanya mengatakan nurun anna ara ya sesungguhnya cahaya saja yang aku diberi Allah uh, kekuatan untuk melihatnya. Kita mungkin pernah tahu juga ada kisah Nabi Musa ya kan ingin ketemu dengan Allah tapi Allah hanya suruh melihat cahaya yang Allah perlihatkan kepada sebuah gunung yang besar dan gunung itu hancur dan setelah itu Nabi Musa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tapi itu pembahasan yang lain. Jadi seperti itu. Dan ini sahih Muslim. Waqad waradat Isra wal Mi'raj dan ada juga yang meriwayatkan atau periwayatan-periwayatan tentang kisah Al Isra Mi'raj ini mufassalah detail sekali detail sekali tawilah panjang sekali bahkan tetapi sayangnya min tapi sayangnya banyak hadis-hadis yang terkait dengan kejelasan detil-detil dari apa yang dilihat apa yang dialami Rasulullah sallallahu Isra Mi'raj itu sebagian besar melupakan atau melewati E, menggunakan jalur e, periwayatan yang da'ifah yang lemah ya tentu kalau tidak ada hadis lain terkait itu kita bisa men, men, mensikapinya sebagai sebuah keterangan tetapi tidak bisa menjadi hujah, tidak bisa menjadi dalil begitu nah, satu lagi mungkin ini e, termasuk yang terakhir mungkin karena memang pembahasan di dalam kitab apa asy'aratun nabawiyah sahihah ini e, memang pendek tentang uh, Isra Mi'raj yang sohi-sohi jadi ya nggak usah beranggapan atau nggak usah berandai-andai mau panjang-panjang ya karena cukup kita cukupkan dengan hadis-hadis yang sohi saja uh, kecuali kita mau melakukan penelitian gitu penelitian tentang apa namanya tentang uh, apa namanya perbandingan hadis misalnya atau penilaian hadis. Waktu sohaan ba'dul muslimin irtadu Ya wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lil bi wal ee, qala, la in qal, kata Abu Bakar As-Siddiq Jadi mendapat apa di, 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 diperoleh e, atau didapatkan riwayat-riwayat yang sahih e, bahwa sebagian kaum muslimin ada yang murtad. Ya, ada yang murtad. Kenapa murtad? karena dia tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan atau ragu-ragu terhadap keterangan dari apa-apa uh, yang disampaikan nabi ya uh, kepada manusia setelah kembali ke kota Mekah pada waktu itu. Ini kalau kita lihat ini hadisnya dari uh, Mustadrak Al Hakim ya mensahihkannya. Kemudian al zahabi uh, wa fi isnadihi Muhammad bin Kathir, ya an as -son, as itu juga mer apa namanya di, di, disahihkan oleh Imam al zahabi e, hadis yang terkait bahwa ada sebagian orang yang kemudian murtad. Nah, sebaliknya Wan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lil musyrikin, Abu Bakar berkata e, menjawab ketika orang-orang e, mendesak Abu Bakar nih kamu bisa nerima nggak nih keadaan Keterangan dari Muhammad yang begini-begini-begini gitu kan, yang bahwa dia sudah berjalan di satu malam gitu, tidak menggunakan uh, apa namanya metode transportasi yang yang lazim digunakan pada saat itu tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan uh, unta atau atau apa atau apalah yang ada atau kapal gitu ya. Uh, tetapi kemudian orang-orang uh, banyak yang mencoba menyudutkan kaum Muslimin dengan uh, kisah ini. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar berkata kepada orang-orang musyrikin itu ketika mereka mengabarkan indama akhbaruhu bi khabaril Isra wal Mi'raj kata Abu Bakar la in qala dzalika seandainya Muhammad berkata seperti itu benar-benar dia yang mengatakan itu laqad sadaqa pasti dia benar. Nah, kemudian fali dzalika sumia Abu Bakar siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu bis siddiq Jadi ada yang mengatakan bahwa karena itulah karena jawaban tegas inilah Kemudian Abu Bakar digelari Asidik. As Walaupun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Asidik As itu uh, sudah diberikan gelarnya kepada Abu Bakar Asidik As uh, sejak beliau masuk Islam. Karena ketika masuk Islam itu kata Nabi paling mudah, paling gampang masuk Islamnya itu adalah Abu Bakar. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga Asidik As ini karena beliau banyak membebaskan budak pada saat di, di ketika masih di kota Mekah. Tapi di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa falidzalika sumia Abu Bakrin bisiddiq. Ini hadis Oh maaf. Oh ya sama, sama hadisnya sama, mustadrak juga. Diambil dari satu hadis. Nah, kemudian yang terakhir ini yang belum sempat saya masukkan. Uh, ada sebagian ulama yang kemudian uh, menyatakan bahwa Uh, Rasulullah sallallahu alaihi itu annahu ru'yan manamiyah min za' min zami annahu birruhi ada yang sebagian ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu ini berangkat hanya dalam sebuah mimpi saja gitu ya ru'yan sebuah mimpi yang di berikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak menyaksikan perjalanannya tetapi menyaksikan apakah Rasul itu berangkat dengan jasadnya juga atau cuma ruhnya saja. Ada yang um, uh, ada yang meyakini ya zaman wa ruh bil jasad. Ya. Kemudian dikatakan waswabu kama an ibni Abbas akan tetapi yang paling benar kata menurut pendapat Dr. akram dia al-Umari di dalam kitab as-sirah an-nabawiyah mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah yang diambil dari hadis Ibni Abbas dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma annahu ru'yan ainin birruhi wal jasadi. akan tetapi perjalanan itu bukan semata-mata perjalanan spiritual saja tetapi betul-betul ruh dan jasadnya berangkat jadi tidak dalam keadaan tidur tidak dalam keadaan mati tetapi sebagaimana wa ma ja ka illa fitnatal linnas ya itu di dalam Uh, surat al-Isra ayat ke-60 gitu. itu. Itu uh, bagian akhir karena setelah itu sudah berganti topik ya tentang uh, hal yang lain itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang uh, pendek ini paling tidak kita sudah mengenal bahwa peristiwa Isra miraj adalah peristiwa yang benar, yang sahih, kemudian perjalanannya tadi kalau kita ringkas perjalanan itu dari Kota Mekkah menuju Baitul Maqdis kemudian ke langit ketujuh mendapatkan perintah sholat dari 50 mendapatkan keringanan sampai 5 kemudian bertemu dengan para nabi memimpin mereka sholat ber, berdiskusi atau bercengkrama dengan mereka kemudian kembali ke kota Mekah dalam waktu dalam waktu satu malam saja dan ini menyebabkan gemparnya kota Mekah banyak atau ada di antara kaum muslimin bukan banyak ya ada di antara kaum muslimin yang menjadi murtad karena itu namun Alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepastian bahwa kalau itu perkataan Nabi pasti benar. Oleh sebab itu ini menjadi rujukan kaum muslimin yang lain dan mereka percaya kepada Rasulullah diperkuat lagi oleh keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini uh, tidak apa namanya meragukan uh, peristiwa tersebut dan paling utamanya kita mengambil hikmahnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Bila hitafiq wal hidayah, wallahul ila Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.